Doa tolak bala yang sering dibaca setelah sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat muslim yang berbahagia, saya yakin semua sudah tahu bahwasanya salah satu waktu terbaik yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon dan memanjatkan doa adalah selepas menunaikan ibadah salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menayangkan lafaz bacaan doa tolak bala untuk melindungi diri dan keluarga kita agar terhindar dari segala mara bahaya, bencana, musibah, malapetaka serta penyakit yang mewabah, dan sangat dianjurkan untuk dibaca setelah menunaikan ibadah sholat. Bagi sahabat muslim yang ingin mendownload naskah teks doa, bisa klik link yang ada di deskripsi. Berikut lafaz doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما زحر منها وما بطان من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, dengan hakikat dan rahasia Al-Fatihah, wahai pemberi jalan keluar, wahai pembuka atas kegelisahan, wahai Tuhan yang kepada hambanya mengampuni dan menyayangi, wahai penolak bala ya Allah, wahai yang maha pengasih, wahai penolak bala ya Allah, wahai yang maha penyayang. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit yang mewabah, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian yang lahir maupun batin, dari negeri kami ini pada khususnya dan dari negeri seluruh kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Doa mereka di dalamnya adalah Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, dan semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.